Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Awaludin Usman di channel Jabspot. Kali ini saya mau membahas merakit juga ya. Merakit GTX Tactical. Chamber yang full CNC yang emang sudah fenomenal sekali ya, sampai antriannya juga wah lama untuk sekarang ya, bisa sampai 2 bulan lebih. Dan pesanan saya yang sekarang juga ini udah terbilang 2 bulan lebih ya, mau ke 3 bulan tapi belum sih, baru 2 bulan lebih, 1 minggu 2 mingguan lah gitu ya. Dan ini baru keterima dan saya sudah bubut larasnya dan lain-lainnya. Sudah saya persiapkan, ini tinggal dirakit aja, terus nanti di setting baru tes akurasi ya. Nah ini ada pesanan kali ini nih, warna hitam dua-duanya nih ya. Nanti kita coba perlihatkan perakitannya, karena untuk speknya ini hampir sama pesanannya juga ya. Ini yang satu untuk ke mana ini, ke daerah Jember om untuk kirin ya. Kalau yang satu lagi ini untuk Om Moses di Jepara. Nah, ini itu udah ada namanya, beliau memesan pakai nama ya. Kalau untuk yang ke Jember ini memakai laras Polymec, karena beliau pesannya ingin memakai laras Polymec ya, yang alur 12, kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah kita pakai Polymec alur 12 ya. Sangat rapih ya. Kita di sini biasa pakai teflon langsung ya. Yang satunya lagi ini untuk yang Om Moses ini yang di Jepara, di Toraja, yang di tanah Toraja ini memakai laras Lotter Walter ya, LW Polygon. Nah, ini masih ada markingnya ya. Oh, kelihatan nggak? Nah itu ya. Oh, di sini kita biasa pakai teflon langsung lah. Soalnya apa ya? Justru kalau menurut saya tuh lebih enak pakai teflon langsung seperti ini. Karena kalau pakai ring lagi, misalkan walaupun double ya, ini ring, ya o-ring kayak cincin gitu ya, dua di sini. Terus pakai teflon juga. Nah, teflonnya itu kan kadang suka tipis ya. Itu biar ada aja gitu. Nah, itu kalau dia nyebrot, dia larinya ke atas ke bawah sini. Berarti angin itu nggak optimal ya, nggak optimal masuk semua ke sini. Dia ada lari walaupun dari bautnya bisa dicocokin kayak pakai seal atau apa gitu biar gak keluar angin. Berarti itu anginnya kan udah langsung ke sini gitu. Dia nggak masuk, cuman dia ketahan lagi, mungkin masuk lagi, jadi turbulensi anginnya itu ya jadi berkurang gitu, jadi anginnya lari dulu kemana. Tapi kalau dengan teflon langsung seperti ini terus dites, terus gak ada angin yang kabur, gak ada yang nyebrot, ya berarti itu udah langsung masuk ke sini gitu. Dan teflonnya juga kita pakai yang putih biar apa, jadi biar ngepres ke si dalam chamber ininya, jadi ya insya Allah nggak akan ada angin yang kabur gitu ya. Kalau teflon hitam itu dia teksturnya itu kan kuat juga, tebal, jadi pasti dibikinnya itu pas sama ide sama OD
si yang masuk ke chambernya ya gitu. Dan ya unit-unit yang biasa yang saya keluarin pasti kayak gini sih. Walaupun kadang suka ada permintaan ya pasti saya kasih juga. Tapi yang lebih enak sih yang PD. PD yang ngejualnya tuh yang kayak gini. Nah, kalau ini berarti PD itu orang yang ngejual gitu, Om. Kalau yang pakai O-ring itu ya berarti kurang PD gitu kan. Karena takut angin keluar. Mungkin untuk jangka panjangnya juga bisa lebih kuat ini sih. Soalnya dia kalau udah merekat ya udah merekat gitu, Om. Nah, untuk speknya ini hampir sama ya. Dua-duanya memakai regulator Ninja P Pro 2 ini ya. Pasti yang benar. Tuh, Ninja Pro P2. Sama-sama memakai regul Ninja. Dan sama-sama memakai lipatan juga. Nanti kita coba praktekan pasang lipatan ya. Nah, untuk yang sekarang nih yang Gen 3 ini agak mudah. Soalnya dari sananya juga dikasih kunci-kuncinya jadi enak ya. Ini. Untuk hand apa popornya juga sama ya. Kita memakai popor Python. Untuk hand gripnya juga kita kasih sama hand grip yang karet ya. Enak nih. Dan untuk tabungnya juga sama-sama tabung DWM ya. Ini DWM nih dari Taiwan. Tuh, sama-sama keren lah. Kualitas kelas tinggi ya. Ini tuh ringan banget. Cuma 0,35 kg. Sangat ringan ya. Ya setara sama Inocom lah gitu. 0,47 liter berarti 470 cc ya. Ya untuk ininya mah tekanan power ininya 300 bar. Di tesnya itu di 450 bar mungkin ini ya. Tapi ya kita saranin amannya itu di 3000 PSI ya. Kalau untuk tabung komposisi lebih juga 3500 masih kuat ya. Biasanya gitu. Tapi ya jangan keseringan aja. Oh ya, dan ini tabung DWM-nya juga dua-duanya ini drat 5/8 ya. Drat 5/8 karena regulator Ninja itu udah pasti 5/8 dratnya ya, drat yang ke tabungnya. Gak ada yang M18. Jadi pasti ini dratnya yang kecil gitu. Untuk outputnya ini nanti kita setting di 2000 PSI ya. Antara pokoknya 1900 2000 PSI. Nanti kita tidak lupa juga ini minyak sakti. Nah, jadi yang mau ingin inden GTX nih emang benar-benar harus bersabar sekarang ya. Itu bisa sampai 2 bulan lebih. Ini juga 2 bulan lebih dua-duanya ya. Waktu indennya juga hampir berbarengan. Dan ya emang benar-benar harus ekstra sabar ya kalau untuk GTX. Soalnya mungkin emang dari sananya lagi banyak antrian entah gimana gitu ya. Mungkin banyak banget apa gimana. Ya jadinya harus sabar gitu. Jadi mohon pengertiannya. Jangan tiap minggu ditanyain. Dan itu yang pasti kita akan, kalau udah datang mah ya pasti langsung kita kerjakan ya, gak akan dilama-lamain juga gitu. Buat apa? Kan saya juga ingin gajian gitu. Ini yang pesan ini udah DP masuk 50% ya, bahkan ada yang lebih juga ya. Ada yang berikut dengan teleskopnya juga ya, ke Toraja itu, yang ke Toraja berikut dengan teleskop Markul Evolver ya. Itu emang benar-benar sangat nyaman ya. Nah, untuk kali ini kita perakitan dari udah nempel segini aja ya. Yang kita utamain tuh kayak pemasangan laras, terus pemasangan regulator. Seperti apa masang regulator Ninja itu yang sangat mudah sekali. Ini dari USA ya, dari Amerika nih. Ini emang benar-benar worth it ya. Di atas 1 jutaan ini regulator yang paling top lah gitu. Soalnya dia juga bisa berputar. Jadi kalau regulator paintball ingin berbentuk P tuh, biar mano dan mininya gini, nggak ngalangin ke sini gini. Kalau ini kan tinggal diputar aja karena ada baut adjusternya ya, tinggal diputar.
Kalau regulator paintball kan berbeda ya, itu harus kita bubut di sebelah sininya atau kita tambahin lagi. Tapi yang bagusnya sih dibubut ya, walaupun itu cuma sedikit sih, agar biar ngasih lagi drat gitulah, ngasih lagi ruang, jadi pas gitu. Biasanya seperti itu. Nah, hebatnya ninja itu gak perlu ya, karena udah bisa berputar, jadi enak. Nah, ini ada toolkit si lipatannya. Nah, terus sekarang ini ada ini gitu, jadi enak untuk ngencengin ininya nanti bagian dalamnya. Karena kalau sebelum ada ini, yang gen sebelumnya ini gak dikasih ini ya, ini cuma ini doang. Jadi kita yang bikin toolkitnya pakai apa gitu ya, yang bisa gini. Soalnya kan posisinya ini nih. Nah, posisinya kan di dalam. Posisinya di dalam, jadi emang lumayan agak susah tuh. Untuk ngencenginnya tuh susah ya kalau udah di posisi di dalam tuh. Tapi kalau udah ada ini, ya jadi enak ya. Tinggal di putar-putar aja kayak gini ya. Lumayan lah, jadi nambah, mempermudah. Kita langsung rakitkan aja ya. Kita skip dulu videonya, kita persiapkan dulu untuk perakitan. Oke. Nah, oke ya. Kita akan coba rakitkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita pasang dulu si regulnya. Oke. Tuh, regulnya seperti ini. Kita kasih minyak dulu ya. Minyak sapi. Secukupnya aja, gak usah banyak-banyak ya. Nanti juga menyebar ya. Untuk pengusaha yang berangkat aja. Kita kencangkan sekencangnya. Jangan terlalu kencang ya. Nah, ini tuh plastiknya sih, bukannya. Nah, ini kebetulan nih posisi udah agak pas ya, cuman emang agak miring. Biar kita tahu, kita putarkan ya. Oh, jangan di kuningan ini ya. Itu ada tiga, cukup dilonggarin aja. Gak usah sampai dibuka bautnya. Nah, yang ketiga. Nih tuh ya, ini udah bisa berputar. Misalkan pengen mano di sebelah kanan juga bisa gitu ya. Nah, tuh ingin ini di sebelah sini gitu. Isinya sih mano tuh sebelah kanan ya tuh. Nah, jadi bisa lurus ya. Tuh, enak. Gitu ya. Dan dari sananya ini enggak ada tutupnya, tapi nanti saya kasih ya. Tutup ini coupler mah banyak. Jadi sebenarnya tuh gak dikasih tutup, harusnya mah dikasih ya. Malah tutup ini sama tutup yang drat regul, padahal itu mah udah pasti kebuang. Nah kan, jadi pas. Langsung kita pasang tabung, kita minyakin dulu sama silnya juga ya. Ininya belum dicabut, tapi kayaknya sebelum pasang tabung ini pasang ini dulu ya, biar nanti nggak terlalu berat pegang. Kita pasang lipatan nih. Tuh, ini tuh tinggal ke sini aja. Nah, tinggal ke sini. Nanti ya sambil dibuka. Misalnya saya posisinya lumayan teragok. Ini tuh tinggal, nah ini ya, drat ini ke sini. Itu ya. Tapi biar gak seret, yang masih pada baru, kita kasih minyak dulu. Pokoknya drat-drat tuh harus dikasih minyak biar gak seret-seret ya. Nah, itu gini.
Ini agak lumayan sulit karena sayanya kararagok. Tapi udah masuk kayaknya. Bentar ya. Tuh, biar jelas. Nah, itu gini fungsinya tuh. Masih agak kegedean sih kuncinya, apalah gini aja dulu. Jadi kalau pas ngencengin, nah baru posisi yang tadi ya. Kalau ini mah kita digoes-goes aja dulu. Udah mentok belum? Belum. Masih jauh ya. Kita goes aja, ikutin itunya lah. Jadi enak kalau sekarang mah ada kuncinya. Kalau dulu kalau gak punya kunci kayak gini tuh digetok pakai obeh. Nah, posisi sekarang tuh enaknya. Tapi ininya jadi di sini kayak gak klik, kayak gak enak aja gitu ya. Mending di sini gitu ya. Tapi gak enak juga. Di sini sih emang enaknya di sini posisinya sih. Kita kasih lurus dulu ya. Baru kita kencenginnya. Itu harus pas. Nah, ini kehalangin sama setelan power. Kita tambahin dulu setelan powernya biar dia masuk, biar dia masuk. Jadi enggak kehalangan ya. Ringnya ngunci. Nah, oke. Ininya pas banget. Ini udah mulai kencang deh. Udah mulai kencang. Mari kita lurusin. Kayaknya udah mulai lurus deh. Udah ya. Nanti bisa dipas-pasin lagi lah kalau belum lurus. Nah, bagusnya dari GTX tuh dari sananya nyiapin bautnya juga tuh. Jadi bisa di press juga pakai baut tuh ini ya. Nah, gak usah terlalu kencang, nanti dratnya rusak. Nah, kalau dari sini kuncinya kan ada ring ini nih. Nah, ada ringnya. Ini nanti kita pasang aja ya. Biar gak terlalu panjang ininya. Nah, langsung kita pasang tabung. Dan kencangkan sekencangnya, gak usah terlalu kencang lah. Tuh, pakai tenaga tangan juga udah cukup. Soalnya kan nanti kalau ada angin tuh dia langsung jadi kencang gitu. Ya. Oke. Nah, di sini kita pasang nih. Untuk ini ya. Kenapa sih ini tuh ada dua baris lubang ya? Tuh, ada dua baris lubang ya. Ini posisinya gini. Yang ini semakin dekat yang bawah. Yang bawah nih yang untuk OD50. Yang atas untuk OD60-an ke sana ke atas. Kita pasangin aja langsung. Kita pilihnya yang kedua. Walaupun ini udah pakai yang OD62, yang OD60 ke atas itu agak kurang lurus sih, emang dikit-dikit sih, tapi gak masalah. Lurus-lurus aja sih sebenarnya. Yang perasaan saya mungkin. Tempatnya,
Ini untuk kencangin baut-baut ini tuh jangan terlalu kencang ya. Soalnya mudah dol juga. Kalau yang di dalamnya sih kuat stainlessnya. Ini kepalanya yang mudah dol tuh. Yang untuk kuncinya, kunci ini kalah, jadi nyoledat gitu. Apa itu nyoledat? Nah, gitu aja lah. Bisa terlalu kencang, om. Tuh, mantap kan? Nah, ini untuk OD62 ke atas. Tadi pakai yang atasnya, yang bawah OD50 ya. Balik tadi saya. Cancel kokangnya stainless ya. Cakep lah. Untuk kokangan ini udah pasti kanan kiri ya. Nah, kita pasang laras. Larasnya oke, itu begini ya biar mudah. Kita buka dulu bautnya. Nah, untuk laras tuh kadang yang ngebubut tuh bubut ya, ada yang dinok kayak gini. Kelihatan? Ada juga yang enggak. Kalau yang enggak itu ya kadang sulit juga sih. Kita malah ngebacanya dari ketokan di sini. Lurus liang ini. Tapi kalau ini udah dinok ini, nanti yang dilihat di lubang baut ini nok aja gitu. Udah lurus, berarti dia ini lurus ke bawah gitu. Tinggal pasang aja. Nah, nanti dilihat di sini. Kalau di kamera ini agak kurang kelihatan mungkin ya. Saya juga kelihatan nih, bentar ya. Toong dulu. Oke, nah. Udah berasa pas, langsung dikencangkan om. Soalnya sebelum pembikinan lubang tuh dinok dulu, nanti dikasih lurus ya. Udah mantap deh. Keren lah. Nah, ini tuh untuk dua ini serobongnya belum pada jadi ya, lagi di anodes dulu. Ini belum saya pasang serobong. Nanti kita pasang serobongnya. Nah, untuk ininya mah tinggal pasang aja ya, om. Ini juga sama dikasih minyak biar gak seret. Nah, tinggal pasang aja gini, om. Memudah untuk ngelurusinnya, popor biar lurus tuh ya ada ring ya. Nah, ini kan udah mentok sebelum waktunya tuh, berat pokoknya ini relnya tuh udah mentok sebelum waktunya. Nah, longgarin nih si ringnya tuh, lurusin aja, kasih lurus. Nah, udah lurus. Mantap, tinggal pasang yang lainnya. Itu mudah lah ya. Cakep ya. Ini si GTX tuh emang kelebihannya, mempunyai kelebihan yang sangat-sangat super ya. Karena memang ganteng, membuat pede para bedilernya ya. Kalau untuk segi power dan lain-lainnya, itu kan semuanya juga bisa disetting ya. Mau dari unit apapun juga, cuman kelebihannya GTX itu ya emang ganteng, terus emang ya dia memiliki keempukan ya, segala keempukan yang cukup memuaskan sih ya. Untuk harga spek seperti ini di atas 10 juta itu emang sudah sangat memuaskan lah gitu. Kalau bisa antriannya jangan terlalu lama ya, soalnya kasihan juga ini para
bediler yang udah pada mesan, jadi lama gitu ya. Oh. Oke, lanjut. Oke, nah tadi udah dilihat seperti itu perakitannya ya, ini ya tuh seperti ini. Jadi mudah ya kalau udah gini. Kalau yang ini sih gampang ya, tinggal kita pasang aja. Ini ada sana, kasih ini. Soalnya kalau belum terpasang semuanya tuh belum kelihatan gantengnya gitu. Cuma ini serobongnya belum ada ya. Tuh yang enak pasang hand grip kayak gini om. Ini nih, kuncinya di sini dulu. Nah, kita kasih ke lubang. Oh, masuk lubang baru kita masukin ke sini. Nah, kalau yang kesulitan masang hand grip ya, kayak gitu. Tuh, udah deh. Nah, jangan terlalu kencang ya. Soalnya hand gripnya yang di bagian itunya tuh plastik. Takutnya ya kalah gitu. Kita pasang popornya. Udah lurus belum ya? Kurang dikit. Nah, dah. Ininya nggak lurus berarti kurang kenceng. Seperti inilah taktikal ya. Emang kadang kayak yang kelihatan goplak-goplak, tapi itu semuanya bisa dikencangkan ya. Dan pernah ada yang komplain ke saya itu, kalau popor Python tuh katanya goplak-goplak ini. Ini emang dari sananya udah dikasih ya jaraknya gini sih, diameternya gitu ya. Ini kan ini juga yang impor ya. Ini impor dari Cina mungkin tahapan, soalnya ininya yang gini. Ini juga impor kan. Nah, jadi udah emang udah dari sananya pasangannya kayak gini. Jadi bukan goplak ya. Jadi emang dari sananya gini gitu. Antara popor sama as popornya gitu. Daripada kalau pasar itu nanti pas di gini-gininya nanti seret gitu. Kalau ini enak, ringan ya. Jadi itu bukan suatu kekurangan ya. Itu emang kayak gitu gitu. Aduh, kalau udah dilipat kan jadi benar-benar simple. Sebenarnya sih ini enaknya kalau untuk lipat tuh untuk yang nyimpennya ya, yang nyimpennya di masukin tas biar nggak terlalu panjang kan gitu. Kuncinya mana ini kuncinya? Nah, kuncinya ngeceklek ya. Kalau udah ngeceklek berarti kunci. Mantap ya. Ini Getek nih benar-benar ganteng sih. Jadi membuat PD yang nembaknya juga ya. Kalau untuk akurasi dan lain-lain power ya gak usah ditanyakan lagi kalau Getek mah ya. Soalnya emang settingannya juga bagus sih dan mudah juga menyetingnya gitu. Ganteng. Dan hati-hati barang tiruannya. Sekarang ini banyak sekali barang tiruannya. Nah ini yang saya sebut segalanya ringan tuh. Pokang juga ringan, PC-nya ringan, enak lah. Untuk PC-nya kan bisa digeser-geser juga, bisa disesuaikannya. Untuk selang powernya ini ada ringnya, ada penguncinya ya. Jadi biar kalau lagi nembak-nembak tuh dia agak berputar. Karena getaran-getaran kan bisa aja berputar gitu ya. Ya, ini yang laras LW nih, kelihatan nggak? Ada markingnya, nah itu ya, tuh. Ada markingnya. Oke, nah ini untuk Om Moses ya, yang di Toraja. Mungkin untuk beberapa hari ke depan kita langsung setting dan langsung tes akurasi Om. Dan terima kasih atas kesabarannya, mohon dimaklumi. Dan yang lain yang baru menonton video ini jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share biar saya terus lebih berkembang ya. Itu biar lebih maju terus.
dan lebih banyak lagi unit-unitnya gitu ya, yang bervarian. Karena saya selama ini emang lebih banyak ke taktikal sama bocap kayu ya, yang mudah-mudah dan yang emang itu tuh biasanya tuh yang seperti itu tuh bocap predator itu tujuan terakhir upgrade dari para bediler ya, yang awalnya mungkin dari gejluk atau dari pompa uklik terus ke gejluk misalkan, terus ke Moser, terus ke Marauder gitu ya, senapan-senapan angin yang seperti itu ya, pasti ujung-ujungnya nanti dia lari ke bocap kayu, kalau enggak predator ya, yang bermodel taktikal-taktikal pasti gitu sih, kebanyakan seperti itu ya. Jadi saya masih mengutamakan yang taktikal sama bocap kayu gitu ya. Mungkin untuk unit-unit yang rare juga ada lah gitu, kayak efek impact yang lokal juga ada gitu ya. Nah mungkin itu dulu dari saya, dan jangan lupa pokoknya gak usah ragu, gak usah takut kalau dengan jump spot ya. Ini aja tuh dua orang ini aja inden sudah 2 bulan yang lalu ya, lama banget pokoknya, tapi untung beliau bersabar ya, dan mereka sudah memberikan DP 50% dua-duanya itu, bahkan ada yang lebih ya. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, barang udah pasti kita kerjakan dan udah pasti kita kirim ya kalau udah selesai begitu. Mungkin sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian, mau unit apa, di budget berapa ya. Kalau di atas budget 10 juta ingin yang ganteng-ganteng ya udah pasti GTX ya. Kalau untuk yang harganya di bawah, budgetnya di bawah 10 juta itu masih ada yang lainnya, kayak Negarunting, Hammer X dan lain-lain, atau mungkin Predator Armor ya, itu juga agak kalah lah, cuman dia masih semi CNC aja sih gitu ya. Nah mungkin ini kita bahas GTX bukan Armor ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa berolahraga, pokoknya sehat terus, berburu jangan lupa ya, kalau udah beli senapan jangan dipajang aja, jadi harus dipakai berburu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, terima kasih sekali yang udah, yang selalu mendukung channel Jumpspot, yang selalu memberikan kepercayaan kepada Jumpspot, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu laras, salam dari Bandung, gaskeun GTX.